Kalau kalian suka channel ini, tekan tombol like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu dapat kabar terbaru dari saya. Toraja merupakan suatu wilayah yang ada di Indonesia. Kearifan lokal yang masih kuat membuat suku Toraja masih memiliki ciri khas yang unik. Nuansa mistik yang tidak dipungkiri sudah menjadi salah satu daya tarik pariwisata Toraja. Selain itu, situs-situs bersejarah seperti pekuburan di tebing batu, rumah adat berusia ratusan tahun, peninggalan megalitik seperti batu simbuang yang sampai hari ini semua itu masih terjaga dan dipertahankan dalam tradisi masyarakat Toraja. Sebuah penghargaan anak cucu terhadap karya keagungan peradaban leluhur. Dalam tradisi suku Toraja, sebuah desa adalah satu keluarga besar. Masyarakat Toraja tinggal di rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan nama desa. Sistem pernikahan dengan sepupu jauh adalah hal yang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sepupu jauh yang dimaksud adalah sepupu keempat dan seterusnya. Sedangkan pernikahan dengan sepupu dekat sangat dilarang dan hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan. Hal tersebut dilakukan oleh kalangan bangsawan agar menjaga keturunan mereka tetap berada di darah yang sama. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga agar harta mereka tidak tersebar. Sistem kekerabatan yang terbentuk dari pernikahan ini berarti mereka melakukan hubungan yang sifatnya timbal balik. Dalam arti, keluarga besar saling tolong-menolong dalam berbagai hal, mulai dari ritual kerbau, pertanian, hingga membayar hutang. Kelas sosial masyarakat Toraja. Terdapat pembagian kelas sosial dalam adat masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja terbagi menjadi tiga kelas, yaitu kaum bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Hingga akhirnya perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh Belanda. Dalam hukum adat Toraja, kelas sosial diturunkan dari garis ibu. Seorang laki-laki Toraja tidak boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah, tetapi boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menaikkan derajat sosial keturunan mereka. Hingga kini sistem kelas sosial yang membedakan masyarakat biasa dan kaum bangsawan masih digunakan untuk mempertahankan martabat keluarga. Kaum bangsawan dalam masyarakat Toraja dipercaya turun dari surga. Mereka bermukim di tongkonan yang berukuran besar dan megah. Sementara itu, rakyat biasa tinggal di rumah yang lebih sederhana. Rumah ini terbuat dari podok bambu dan disebut sebagai banua. Sedangkan dahulu, budak tinggal di gubuk kecil yang dibangun di dekat tongkonan milik majikan mereka. Jumlah kekayaan orang Toraja dihitung dari jumlah kerbau yang dimiliki sebuah keluarga. Kepala kerbau yang diletakkan di bagian depan tongkonan juga menjadi pertanda status sosial dan kekayaan seseorang. Rumah adat Toraja bernama Tongkonan. Rumah ini hanya ditinggali oleh kaum bangsawan dari suku Toraja dan menjadi pusat kehidupan masyarakat Toraja. Terdapat cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat Toraja mengenai pendirian pertama rumah Tongkonan. Masyarakat Toraja percaya bahwa Tongkonan pertama kali dibangun di surga dengan jumlah 4 tiang. Kemudian leluhur orang Toraja turun ke bumi lalu meniru rumah tersebut dan menggelar upacara besar. Karena merupakan rumah yang besar dan megah, maka pembangunan rumah tongkonan adalah pekerjaan besar yang melelahkan. Oleh sebab itu, sebuah rumah tongkonan dibangun oleh keluarga besar secara bersama-sama. Upacara pemakaman dalam masyarakat Toraja disebut Rambu Solo. Ritual ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan karena biayanya sangat mahal. Upacara pemakaman kaum bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang. Acara pun dapat berlangsung selama berhari-hari. Upacara pemakaman tidak harus dilakukan segera setelah seseorang anggota keluarga meninggal dunia, namun bisa dilakukan setelah berminggu-minggu, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kematian yang bersangkutan. Tarian ini merupakan simbol rasa duka cita, penghormatan serta untuk memberi semangat kepada arwah karena akan melakukan perjalanan panjang menuju akhirat. Hal pertama yang dilakukan adalah sekelompok pria membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam sebagai bentuk penghormatan. Hal ini dimaksudkan agar biaya upacara adat pemakaman terkumpul, mengingat upacara ini membutuhkan biaya yang besar.
Hampir setiap upacara adat Toraja berkaitan dengan tarian, misalnya pada upacara kematian. Ritual ini disebut mabadong. Proses ini dianggap sangat penting dalam upacara pemakaman. Selanjutnya, pada hari kedua akan ditampilkan tarian prajurit Maranding untuk memuji keberanian almarhum selama hidupnya. Beberapa orang pria akan menari dengan pedang, perisai dari kulit kerbau, hiasan kepala dari tanduk kerbai, serta ornamen tradisional lainnya. Tarian Maranding merupakan prosesi awal ketika jenazah akan dibawa dari lumbung padi menuju rante atau tempat upacara pemakaman. Selama upacara ini berlangsung, para perempuan dewasa akan melakukan tarian makatia dengan mengenakan baju berbulu dan bernyanyi. Tarian makatia adalah tarian yang bertujuan untuk meningkatkan penonton pada kemurahan hati dan kesetiaan orang yang meninggal. Setelah kerbau dan babi disembelih, maka sekelompok anak lelaki dan perempuan akan bertepuk tangan sambil menarikan tarian ceria yang dinamakan Madondan. Selain saat upacara kematian, orang Toraja juga melakukan tarian dan nyanyian untuk menyambut musim panen. Tarian Mabugi adalah tarian untuk merayakan hari pengucapan syukur, serta tarian Magandangi merupakan tarian saat menumbuk beras. Ada pula tarian perang, seperti tarian Manimbong yang dilakukan oleh pria kemudian diikuti tarian Madandan oleh perempuan. Contoh alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut pasuling. Suling mempunyai 6 lubang yang dimainkan di banyak tarian, seperti pada tarian Mabondensan. Saat alat musik ini dimainkan, maka sekelompok pria berkuku panjang akan menari tanpa baju. Selain itu, alat musik asal Toraja yang lain adalah pakpel yang terbuat dari daun palem dan dimainkan saat panen atau upacara pembukaan rumah.